hikmah. Seekor nyamuk, apa faedahnya seekor nyamuk? Dari nyamuk akhirnya ada demam berdarah, ada malaria, cikungunya, macam-macam dah dari nyamuk. Tapi Allah ciptakan nyamuk ini itu hikmah. Kenapa? Dari nyamuk ini berjuta-juta orang bisa mendapatkan pekerjaan. Terjadilah pabrik-pabrik nyamuk itu. Pabrik-pabrik obat nyamuk. Hah? Pabriknya obat nyamuk itu perlu mesin. Itu juga menyediakan ratusan ribu daripada pekerja-pekerja. Kemudian dari nyamuk tadi itu akhirnya terjadilah ilmu kedokteran. Mempelajari bagaimana cara menangani demam berdarah nyamuk ini bagaimana? Akhirnya ada fakultasnya, ada spesialisnya, dan itu perlu obat-obatan, perlu jarum, perlu begitu banyak daripada seekor nyamuk yang Allah jadikan nyamuk tadi itu membuat orang sakit, tetapi akhirnya menjadi keseimbangan kehidupan di atas dunia ini. Hah? Panjang sekali, karena itu kalau kita melihat subhanaka ma khalaqta hadza batil, Allah tidak ciptakan sia-sia itu. Ada manfaatnya. Antum bisa bayangkan kalau semuanya orang ini sehat, enggak ada yang sakit, itu dokter jadi apa itu? Itu pabrik banyak ditutup loh itu. Pekerjaan itu dari mana itu orang-orang itu semuanya itu? Apotek-apotek ditutup deh. Itu semuanya karena Allah ciptakan hikmah untuk keseimbangan.